Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur malam hari ini Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita sehingga bisa menunaikan salah satu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu qiyam Ramadan di malam yang ke malam 4 atau malam 5 nih. Yang 4 mana? Malam keempat. Itu berarti malam takbiran tinggal 26 malam lagi gitu. Kalau yang udah 4, kalau yang udah 5 berarti 25 malam lagi insya Allah malam takbiran. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah, karena ini masih awal-awal Ramadan, tidak ada yang salah kalau kita malam hari ini belajar tentang salah satu rukun puasa. Karena ibadah itu standarnya adalah rukun. Kalau rukunnya tidak terpenuhi, ibadahnya tidak sah. Itu yang dikatakan oleh ulama, rukun itu ma tatawaqqafu alaihi sihhatul ibadah. Sah atau tidak sahnya ibadah tergantung rukun. Rukunnya ada, ibadahnya sah. Rukun kagak ada, ibadahnya enggak sah. Salat misalnya, rukun salat salah satunya baca surat Al-Fatihah. Maka kalau ada orang yang sholat tidak baca surat Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah gitu. Tapi berdirinya lama Ustaz, sholatnya enggak sah. Sujudnya panjang Ustaz, sholatnya enggak sah. Matanya merem Ustaz, nah enggak ada urusan. Karena merem apa enggak merem itu bukan rukun sholat. Yang rukun sholat baca Al-Fatihah. Enggak baca Al-Fatihah, sholatnya enggak sah. Dan mengetahui rukun ibadah juga, biar kita tahu mana yang kudu di, kalau emang beda begitu ya, mana yang kita pantas ribut, mana yang gak pantas ribut begitu. Kayak takbiratul ihram, itu kan rukun tuh. Ngangkat tangannya bukan rukun. Maka enggak usah ribut panjang-panjang soal ngangkat tangan, karena bukan rukun. Yang rukun takbiratul ihramnya, ngomong, ngucap takbiratul ihram itu rukun tuh. Allahu Akbar. Ngangkat tangannya bukan rukun. Makanya karena bukan rukun, orang ngangkat tangan sampai kuping boleh, sampai dada juga enggak apa-apa. Asal yang diangkat tangan sendiri. Kalau yang diangkat tangan orang, bisa gagal jadi sholat kan ya. Kita ributnya kadang salah. Sama kayak lagi tahiyat itu. Rukun sholat itu baca tahiyat itu, bukan nunjuk apa kagak. Memberikan isyarat nunjuk bukan rukun sholat. Jadi orang nunjuk apa kagak nunjuk, sholatnya tetap sah. Enggak usah ribut usah. Kalau nunjuk, nunjuknya kapan? Dari awal apa pas asyhadu alla ilaha illallah? Terus kalau nunjuk digerakin apa enggak Ustaz? Terus kalau digerakin, gerakinnya atas bawah atau kiri kanan Ustaz? Apa muter kombinasi? Nah, enggak ada urusan itu. Yang penting tahiyatnya apa? Itu yang rukun gitu. Jadi kalau kita tahu mana rukun, mana bukan rukun, kalau ngomongin ibadah pantas itu diomong. Puasa juga sama. Kalau kita tahu mana rukun, mana bukan rukun, kita enggak bakal ngomongin Allahumma laka sumtu, bukan rukun itu mah. Allahumma laka sumtu mau doa ya boleh, kagak doa Allahumma laka sumtu langsung makan juga enggak apa-apa kan ya.
Orang Indonesia apapun doanya kalau buka puasa mau bakwan-bakwan juga tuh. Gitu. Enggak usah ributin Allah Malaka Suntu. Jadi panjang banget ributnya Allah Malaka Suntu. Makanya gorengan juga kan nih. Kalau beneran mau ngikutin sunnah Nabi itu kan makannya bukannya kurma, kan ya? Kalau Ramadannya pas lagi musim dingin, kurmanya kurma balak. Apa tuh yang kurma masih kuning tuh belum dikeringin, kan gitu? Kalau ya ruto, kalau musim panas kurmanya kurma kering yang ada kebanyakan di kita sekarang. Ada orang mikir gitu, Ustaz, korma kan makanan pokok ya buat Nabi. Iya. Berarti kalau mau ngikutin sunnah, bukannya makan nasi kudunya, Ustaz. Kan ya sama-sama makanan pokok katanya gitu. Ya benar juga sih gitu. Mau disalahin orang tua gitu. Mau diain kata benar juga gitu. Arukun puasa kata Syekh Salim bin Sumair. Syekh Salim bin Sumair itu pengarang kitab Safinatun Najah. Asli Hadramaut, wafat di Indonesia di Tanah Abang, ada makam jadi Tanah Abang. Dulu beliau kalau Syekh Salim di Indonesia itu bareng pas Imam Nawawi lagi di Mekah, Imam Nawawi Banten begitu. Karena kan Imam Nawawi emang rada kagak demen sama Belanda dulu di sini, jadi pulang bentar balik lagi. Emang kagak demen dia sama Belanda itu. Pokoknya dulu Belanda kagak demen sama ulama. Jadi kalau ada penguasa kegademan sama ulama ya begitulah. Jangan diterusin, saya ngeri. Jadi Syekh Salim bin Sumair bilang dalam kitab Safinatun Najah wa Arkanus Shaumi thalathatu asya. Rukun puasa ada 3 perkara. Kalau sholat kan rukunnya panjang, 17 rukun sholat. Wudu rukunnya ada 6. Niat, kemudian basuh muka, tangan sampai siku, usap kepala, basuh kaki sampai mata kaki tertib. Tapi kalau puasa cuma 3. Kata Syekh Salim yang pertama niyatun, yaitu niat. Kemudian salah satu pensyarahnya, Syekh Salim menulis kitab disyarah oleh Imam Nawawi Banten namanya Kasyifatus Sijam. Beliau menjelaskan kenapa kemudian ada rukun yang namanya niat pada puasa. Karena puasa, zahirnya puasa itu tidak makan, tidak minum, tok begitu doang. Dan ternyata kagak makan, kagak minum itu dikerjain oleh banyak orang yang bukan puasa. Salah satu contohnya orang miskin, gak makan, gak minum, tapi puasa bukan. Karena emang gak punya duit, dan ya gak punya makanan. Ada lagi orang kagak makan, kagak minum, padahal duitnya banyak. Saya tanya, kenapa gak makan pagi? Biar badan bagus, Ustaz, kan gitu. Lagi diet. Jadi dulu ada program namanya OCDC. Ada yang pernah dengar gak? OCDC. Deddy Corbuzier itu jualannya waktu itu. Belum terkenal waktu itu, dia jualan buku judulnya OCDC. Jadi saya punya tetangga, waktu itu saya masih bujang. Ngekos, samping kos ada teman kosan. Pagi-pagi dia gagal sarapan. Biasanya nyarap dia. Ditanya, ente kenapa gagal sarapan? Tumben lah, aneh lagi ikut program OCDC. Jadi gitu. Apa itu? Program kagak makan, kagak minum, biar badannya bagus. Jadi itu badan bagus, kagak lapar doang itu. Badan kagak lapar, iya tapi hemat itu benar. Gara-gara OCDC dia pagi kan kagak nyarap tuh, kagak ngeluarin duit akhirnya. Jadi hemat emang. Artinya gak makan gak minum itu pekerjaan yang biasa dilakukan oleh kebanyakan orang. Maka untuk membedakan mana kagak makan kagak minum yang puasa, mana kagak makan kagak minum yang bukan puasa, harus dimerekin. Mereknya make niat. Kenapa? Karena ini kebiasaan. Begitu. Yang mana niat itu punya fungsi membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Kalau ada kebiasaan yang teknisnya mirip kayak ibadah,
untuk membedakan mana kebiasaan, mana ibadah, maka harus dikasih merek. Mereknya yaitu niat. Gampangnya begini. Kita punya kebiasaan namanya mandi. Mandi kebiasaan bukan? Ada gak yang gak biasa mandi? Nah, ada kan, biasa kan kita mandi. Ini jemaah perempuan ada Ustaz? Ada di bawah, saya mau ngomongin gitu. Jemaah perempuan, ini kebiasaan kita mandi. Orang Indonesia mandi 2 kali juga kan. Apalagi kalau perempuan tuh. Ya, isi-isi kita tuh, bini kita tuh kalau mandi bisa sampai 5 kali. Apalagi Sabtu Minggu, tergantung kondangannya berapa kali. Kan iya, ya, kita punya bini kan ngerasain kan iya. Makanya setiap rumah tangga tuh selalu punya lemari yang kacanya gede dari atas sampai, emang tuh buat perempuan itu. Karena perempuan ngaca tuh kan itu kalau ngaca sambil muter ya. Maka kalau kacanya cuma sebadan kagak kena itu. Mandinya 5 kali tergantung kondangannya berapa kali. Itu setiap kondangan beda kostum itu. Pagi beda, menjelang siang beda lagi, entar sore beda, malam beda lagi. Kalau kita nih orang laki kan nyantai. Kondangan tuh pakai batik dari yang pagi sampai malam kita pakai keganti-ganti. Itu juga batik bekas pulang kantor hari Jumat kemarin. Katanya sekalian kotor, kan gitu. Bininya nanyain, "Bang, batik ganti enggak, Bang?" Kata lakinya, "Ya, Neng, timbang ngantri makan doang pakai rapi-rapi." Ya, kan gitu. Kan kondangan kan isinya cuma ngantri makan doang. Timbang ngantri makan doang ganteng-ganteng. Apa kan gitu. Gua mau udah laku ini kan gitu. Ya. Orang lagi sih, orang perempuan dandannya Masya Allah, kalau kondangan tuh dandan bagai putri salju. Itu ketek kanan, ketek kiri, parfumnya beda itu. Iya beda. Aduh, dandan bagai putri salju. Nyampe tempat kondangan, itu putri salju dandan lama, cakep-cakep, ngantri buat ngambil somai ya. Putri salju ngantri somai, kagak pantas banget. Makanya mubazir tuh sebenarnya kan gitu. Perempuan mandi cuman ujungnya ngantri somai doang. Jadi kebiasaan kita tuh mandi tuh. Tapi ternyata di dalam syariat ada syariat, ada ibadah yang namanya mandi juga. Apa namanya? Mandi janabah, mandi junub, mandi wajib, mandi besar, mandi apa lagi? Nah, gitu. Mandi itu disyariatkan oleh Allah melalui nabinya yang mana fungsinya untuk mengangkat hadas besar. Kan ya? Mandinya gimana? Ustaz? Sama kayak mandi biasa. Sama-sama guyuran meratakan air ke seluruh tubuh. Lalu mana yang bedain ini mandi kebiasaan yang tiap hari sama ini mandi ngangkat hadas besar? Mana yang bedain? Niatnya. Makanya ketika orang habis nyampur sama bininya malam-malam, pagi subuh dia mau mandi, guyuran pertama diajarin sama ulama, nawaitul ghusl, saya niat mandi. Emang ngapain pakai niat? Kan tiap hari juga mandi. Ini beda. Ini mandinya li rafil hadatsil akbar fardhon lillahi taala. Itu fungsi niat itu. Agar kebiasaan yang kita kerjakan dan kita ingin kebiasaan ini menjadi ibadah, atau memang ibadah itu mirip sama kebiasaan, harus dibedain. Itu yang kita ambil dari sabda Nabi Muhammad, wa likulli imrin ma nawa. Kan begitu. Innamal a'malu binniyat. Seluruh amal harus ada niatnya. Wa likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatin. Kalau dia niatnya mandi buat hadas besar, terangkat hadas besarnya. Tapi kalau mandi kagak ada niatnya dan itu bagian dari kebiasaan, hilang bau badannya, segar tubuhnya, hadasnya belum terangkat, ibadah yang dilakuin kagak sah. Tapi kalau dia niat itu mandi janabah, maka segar tubuhnya, hilang bau badannya, sah ibadahnya yang dikerjain setelah itu. Itu fungsinya begitu, ngebedain mana kebiasaan, mana ibadah. Contoh lagi itu, ada kalau siang nih, siang-siang tadi zuhur di masjid. Saya belum pernah kalau zuhur-zuhur ke masjid Abu Bakar Siddiq. Biasanya masjid pinggir jalan suruh rame dulu kalau zuhur.
apalagi bulan Ramadan kan ya, macam-macam sih orang, ada yang masuk emang mau sholat zuhur kan gitu, ada yang emang cuman mau selonjoran doang, ada yang mau ngaso, ada yang nunggu orderan, ada yang mau ketemu orang, ada yang ke masjid tuh nyari colokan tuh, ada tuh. Wah banyak saya ketemu orang kayak begitu, masuk masjid buka tas ngeluarin charger, nyari colokan mana yang kosong kan gitu. Tapi ternyata kerjaan nongkrong di masjid itu ada ibadah yang mirip kayak gitu, namanya apa? Etika. Etika kan dibang nongkrong doang. Yang penting diem aja di masjid. Apalagi orang kita, orang Syafi'i kan, kata Imam Syafi'i, itikaf gak ada batas waktu. Walaulah tuh, walaupun cuma sebentar, sah itikaf orang muslim. Itu madhab Syafi'i gitu. Kalau Imam Malik kan kudu sehari minimal, atau semalam. Sehari itu mulainya sebelum subuh udah masuk, keluar-keluar maghrib tuh minimal begitu. Atau kalau mau malam, masuk sebelum maghrib, keluar habis subuh tuh begitu. Untuk kita orang Syafi'i ngambil ibadah itikaf gampang banget. Tibang nawaitul itikaf fi hadzal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Jadi itikaf nongkrong sama temennya, nyender di tiang yang sama, dapat angin dari kipas angin yang sama, ngobrolnya juga bareng. Lagi ngobrolin minyak goreng sama apalagi pertama. Udahnya mahal jarang. Tapi ternyata yang dapat mahal cuma dia doang itu. Yang niat masuk, yang masuk masjid sambil niat. Kenapa kok dia doang dapat pahala itikaf? Ya dia merekin diemnya jadi itikaf. Yang lain itu masuk kagak dimerekin. Begitu doang masuk. Emang kebiasaan kita kan keluar masuk masjid. Maka agar dapat ini pahala, ukur kewajiban, kalau memang itu kewajiban, kasih merek namanya di niat itu. Kata Syekh Salim begitu, kata Imam Nawawi begitu, niat. Dan kemudian ditambah nama Syekh Salim, niat itu laila, niat harus malam. Enggak boleh puasa wajib, niatnya pagi-pagi enggak boleh. Harus malam. Malam itu min ghurubi syamsi, dari terbenamnya matahari, ila tulu'il fajri, sampai terbit fajar itu waktu malam. Jadi niat Ramadan, niat puasa Ramadan habis maghrib sah, habis isya boleh, habis terawih kayak tadi kita tuh bagus, ntar belum tidur niat juga boleh, bangun tidur gak apa-apa, mau sahur niat gak apa-apa, yang penting masih malam. Maka kalau niatnya pagi-pagi, ada orang lupa, sibuk kerja, pulang jam 9 malam langsung tidur, kesiangan subuh, malam capek kagak niat, bangun kesiangan, bagaimana puasa? Ah itu jadi masalah. Jadi masalah itu kalau orang Syafi'i itu. Cuman untungnya ada Imam Abi Hanifah. Imam Abi Hanifah bilang puasa wajib boleh niat pagi-pagi, yang penting belum ngapa-ngapa, belum makan apa-apa. Batasnya sampai zuhur gitu. Cuman kalau orang Syafi'i harus niat malam-malam itu. Karena Nabi Muhammad kan yang bilang, man lam yubayyitis siyam. Kan begitu Nabi Muhammad bilang, siapa yang tidak tabyit buat puasa sampai terbit fajar. Tabyit itu bahasa Indonesianya apa ya? Saya bingung tuh. Tabyit itu kalau saya terjemahin, siapa yang belum ngemalemin. Tabyit ngemalemin kan gitu. Kalau bini kita sayuran disiangin, nah ini ngemalemin ini ya. Ngemalemin niat dia belum terjadi sampai terbit fajar, maka dia tidak punya puasa. Kan begitu kata Nabi. Itu yang dipakai oleh madzhab Syafi'i, makanya harus malam. Jadi makanya nih, dengan segala hormat, kalau kita memang rada susah niat habis tarawih karena mungkin kita jarang sholat tarawih atau mungkin kadang lupa, saya biasa udah lama niat puasa tuh, saya biasanya habis Allahumma lakasuntu. Iya. Allahumma lakasuntu, minum teh segelas, langsung nawaitu shaumal wajib. Biar enggak lupa, biar ibadahnya apa namanya sah begitu. Jadi kalau orang lupa menjelang zuhur boleh, boleh. Kalau di TV itu niat puasa tuh imsak 10 menit ya gitu. Saya udah jarang kalau zuhur nonton TV. Terakhir saya nonton TV, soalnya saya kalau tiap hampir 2 tahun ini puasa sendiri mulu, karena bini tahun kemarin hamil, terus nyusuin, enggak ada temennya, saya puasa.
Jadi kalau saya sahur nyetel TV, bini marah, anak pada bangun, kan repot itu. Jadi keluar tenaga lagi kan. Akhirnya pas bangun sahur langsung mindik-mindik ke dapur, buka nasi makan. Nggak pernah nonton TV. Terakhir nonton TV saya lihat ada Afgan di SCTV. Imsak 10 menit sebelum azan dia nyanyi. Cuman nyanyinya nawaitu shomawodin. Iya Afgan itu. 10 menit sebelum azan dia nyanyi. Saya pikir dalam hati, ini SCTV buang-buang duit ini. Sayang. Kalau tibang nawaitu shomawodin, bocah sini juga banyak yang bisa. Kenapa kudu manggil Afgan kan ya? Bocah sini kasih nasi goreng aja udah demen kan. Cuman itu benar tuh Afgan tuh sebelum waktunya sebelum azan dia niat benar tuh. Itu waktu injury time. Paling ujung banget itu niat versinya mazhab Imam Asy-Syafi'i begitu. Dan penting lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niat itu tempatnya di hati. Apa yang kita ucapkan setelah terawih, setelah isya, nawaitu shomawodin, itu cuman lafal niat. Niat yang benernya ada di hati. Itu yang kita ucapin supaya membantu hati juga mengucapkan. Begitu. Jadi kalau mulut belum niat, karena kalau mulut beda sama hati. Kalau hati kan ngomongnya kagak ada suaranya, enggak ada hurufnya tuh hati kan gitu. Kayak kita ngedumel sama bini kan gak ada hurufnya, gak ada suaranya tengah ya. Dulu punya abang iseng banget. Abang tiap hari pala kita ditoyor mulu sama abang kita. Iseng gitu. Kita mau lawan badannya gede banget. Kita gagal lawan, pala kita udah peang gitu. Akhirnya kita ngomong dalam hati, entar lo bang, kan gitu. Gua bales lu kalau udah tua. Nah itu omongan hati tuh, kagak ada hurufnya, gak ada suaranya. Nah niat tuh di situ tuh tempatnya. Saya niat puasa Ramadan wajib tahun ini lillahi. Nah di sini niat. Jadi mulut tuh cuman bantuin hati. Maka kalau hati sudah niat, mulut gak perlu lagi. Kalau mulut ngucap, hati juga harus ngikutin. Cuman emang banyak di antara kita yang hatinya susah melafalkan niat, maka bantu makanya mulut. Itu sunnah dalam mazhab Syafi'i. Kemudian kata Syekh Salim diterusin likun liyaumin. Nah ini penting. Jadi niat puasa Ramadan selain dia memang harus malam, dan malamnya itu untuk setiap harinya. Artinya terulang itu. Setiap malam harus niat. Kenapa Ustaz setiap malam harus niat? Karena setiap hari Ramadan itu tidak bersambung dengan hari selanjutnya dan hari sebelumnya. Ibadah itu kan kalau ibadahnya sudah selesai, rukunnya angus semua. Puasa itu mulainya subuh, selesainya maghrib. Besok ketemu subuh lagi, rukunnya baru lagi. Karena rukun yang kemarin itu kita niat udah angus pas datang waktu maghrib. Besok ketemu ada subuh baru, niatnya baru lagi. Apa namanya, dijelaskan juga itu dalam apa namanya Al-Bushrul Karim Muqaddimah Al-Hadramiyah, bahwa kalau kita udah puasa hari 1, 2, 3, 4, 5, hari ke-6 kita batal, yang kita qadha kan cuma hari ke-6 doang. 1 sampai 5 enggak kan udah beres. Itu bukti bahwa setiap hari Ramadan itu berdiri sendiri-sendiri. Karena itu rukunnya juga harus sendiri-sendiri begitu. Jangan dibarengin. Ada yang bilang bareng, ada mazhab Imam Malik. Bagi kebanyakan ulama Syafi'i, pendapat mazhab Imam Malik ini jadi apa semacam ban serep. Kalau nanti ada satu malam kita lupa enggak niat, pendapat Imam Malik nih jadi penyelamat. Makanya biasanya di masjid-masjid kita ini sekarang alhamdulillah ya, tahun-tahun belakang ini udah mulai ngerutin, yang termasuk kami, saya di rumah punya apa namanya, ada musola, malam pertama niatnya dua kali. Niat buat besok, satu lagi niat buat sepanjang bulan, satu bulan. Nawaitu jami'a, nawaitu shauma jami'a syahri Ramadan hadhihi sanati taqlidan lil Imam Malik fardhan lillahi ta'ala. Begitu. Karena memang di kitab juga disebutin begitu. Jadi ada anjuran pakai pendapat ini untuk mengcover, tapi tiap malam tetap harus niat. Kemudian kata Syekh Salim, syarat yang selanjutnya fil fardhi,
Lailan likud liyaumin fil fardi. Harus malam itu niatnya. Kemudian fil fard, apa namanya, likud liyaumin, setiap hari fil fardi. Dan ketika niat, orang gak boleh niatnya gue mau puasa deh besok. Nah, harus disebutin kewajiban puasanya, dimerekinnya merek yang benar, memberikan, kalau bahasa kerennya, memberikan spesifikasi yang tepat terhadap ibadah dalam niat. Maka itu ulama ngajarin, nawaitu shauma ghadin, saya mau puasa besok. Emang besok puasa apa? Kan puasa ada yang sunnah, ada yang wajib, kan gitu. Maka dimerekin yang benar, an ada'i fardhi, untuk menunaikan kewajiban. Wajib yang mana? Kan wajib banyak. Puasa Ramadan wajib, qada Ramadan wajib, puasa nazar wajib, kafarat juga wajib. Oh, ini Ramadan, wajib Ramadan. Ramadan kapan? Hadhihi sanah, tahun ini, lillahi ta'ala. Jadi kenapa kemudian muncul nawaitu shaumal ghadin? Ada kewajiban mendeskripsikan, memberikan ulasan yang cukup terhadap ibadah dari sabda Nabi Muhammad, yang kata Nabi, walikud limriin manawa. Karena fungsinya itu memberikan spesifikasi yang jelas. Maka muncullah kemudian nawaitu shaum, sama kayak nawaitu wudhu'a. Kan gitu, wudu kan niatnya ada tiga. Ada yang nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghar. Buat siapa tuh? Buat orang normal kayak kita. Tapi ada niat wudu yang nawaitul wudu'a li istibahati shalah. Kagak ngangkat hadas, cuman buat boleh sholat doang. Siapa? Orang yang punya hadas kagak berhenti-berhenti. Orang beser, kan ya? Dibilang nawaitul wudu li rafil hadas, benar gak? Kagak benar. Orang hadas agak gak pernah terangkat, kan ya? Lagi wudu aja kencingnya keluar. Berarti orang kayak gini niatnya bukan li rafil hadas tuh. Itu pelajaran bab niat. Bab niat udah jarang orang belajar. Dulu kita belajar sama guru kita, katanya niat itu biar malaikat kagak salah nyatet. Malaikat mah kagak salah nyatet, kita yang salah merekin ibadah, akhirnya ibadah kita jadi kagak kehitung. Itu tuh fungsinya walikul limriin manawa gitu. Jadi apa namanya, nawaitu shaumal ghadin, ada hadisnya Ustaz? Ada hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imriin manawa. Gimana kok bisa jadi nawaitu shaumal ghadin? Panjang belajarnya gitu. Jadi kalau ditanya nawaitu shaumal ghadin kagak hadisnya, balikin. Jangankan nawaitu shaumal ghadin, terawih berjamaah tiap malam juga kagak ada hadisnya tuh. Iya, benar dong enggak? Saya nulis buku judulnya Sejarah Terawih. Saya jelasin itu terawih dari sejak zaman Nabi sampai kemudian jumlah rokatnya berubah-ubah. Dari mulai 8, dari mulai 13, sampai pernah Nabi terawih 41 rokat. Jadi jangankan nawaitu shaumal ghadin, terawih berjamaah tiap malam itu kagak ada hadisnya. Nabi Muhammad kan terawih cuma 3 malam, 23, 25, 27 tuh, malam 23, 25, 27. Itu juga cuma 1 tahun. Padahal Nabi Muhammad ngerasain Ramadan 9 tahun. 8 tahun ke sono kagak ada itu. Begitu. Makanya kalau kita punya tetangga, kerabat, teman yang belum juga terawih sampai sekarang, jangan-jangan emang nungguin malam 23. Emang ngikutin Nabi bener dia. Katanya Nabi Muhammad malam 23. Jadi itu tentang niat. Jadi penting kita tahu niat supaya ibadah kita benar. Nah, satu lagi sebelum kita tutup, ada yang namanya, orang sering ngomong batal puasa kalau masuk ke rongga tubuh. Saya kasih tahu nih, rongga tubuh kita itu ada 7 lubang. Kalau ada barang masuk situ, puasa kita batal. Ada 7 lubang yang kata ulama Syafi'i, ini manfad maftum, rongga terbuka. Kalau masuk ke situ sesuatu barang yang terlihat, sengaja puasanya batal. Ada 7. Pertama, lubang mulut. Yang kedua, hidung kanan. Yang ketiga, lubang hidung kiri. Yang keempat, kuping kanan. Yang kelima, kuping kiri. 6 sama 7 kira-kira di mana? Ketemu kan? 6 sama 7, kemaluan depan sama kemaluan belakang. Tuh 7 lubang.
Kalau ada barang masuk lewat situ, itu namanya manfaz maftuh, rongga terbuka. Sengaja masuknya makanan bukan makanan batang. Kalau ada benda. Tapi kalau ada benda yang enggak kelihatan kayak angin, itu kan enggak kelihatan tuh. Itu yang terbang tuh kan debu. Anginnya memang enggak kelihatan. Kalau angin enggak apa-apa, karena kan kita ngirup angin memang tiap hari. Jadi kalau ada bocah depan rumah siang-siang mangap bolak-balik itu mah nyari angin gitu, dia enggak batal tuh puasa itu. Nah, emang angin kagak batal. Jadi itu 7 lubang rongga. Makanya tuh katembah tuh batal tuh. Tapi kan keluar lagi Ustaz. Sama aja pokoknya udah masuk daripada apa namanya lubang yang terlihat itu batas maksimalnya masuk dalam itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut di waktu dan lain kesempatan. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.